Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi dengan Leni di sini. Buat yang belum subscribe, ayo subscribe dulu ya guys, biar selanjutnya kalian gak akan ketinggalan video-video terbaru dari aku. Dan follow juga Instagram aku di sini. Terima kasih. Eksperimen selama 7 hari pakai moisturizer terbarunya Scarlett yang HD Lay, yaitu Phytobiotic Renewing Moisturizer. Seiring bertambahnya usia, kulit akan mengalami penuaan, mulai dari perubahan tekstur hingga munculnya garis-garis halus, kulit kendur, plek hitam, kulit menjadi kering, dehidrasi, banyak noda hitam bekas jerawat, dan adanya kerutan. Hal ini disebabkan oleh seringnya terpapar sinar matahari, polusi, gaya hidup, pola makan yang kurang baik, dan perubahan hormonal. Sehingga dibutuhkan perawatan yang tepat untuk mencegah munculnya tanda-tanda penuaan dengan menggunakan perawatan kulit yang mempunyai kandungan bersifat anti-aging seperti yang ada dalam moisturizer terbarunya Scarlett ini. Nah, selama 7 hari ini, aku udah bereksperimen pakai Phytobiotic Renewing Moisturizer-nya ini. Dan hari ini adalah hari yang ketujuh, jadi aku sekalian bikin video ini untuk share ke kalian hasil dari eksperimen aku selama 7 hari pakai moisturizer terbarunya Scarlett ini. Nah, ini dia guys hasilnya. Setelah 7 hari rutin memakai moisturizer terbarunya Scarlett, kulit wajahku menjadi lembab, lebih halus, kenyal, glowing, dan cerah. Sekarang aku akan tunjukin ke kalian pemakaian dari hari pertama sampai dengan hari ketujuh. Udah aku videoin semuanya supaya kalian juga bisa lihat perbedaannya dari hari pertama pakai sampai dengan hari ketujuh. Ini pemakaian di hari pertama, kulit wajahku masih terlihat kusam dan ada beberapa noda hitam bekas jerawat juga di area dagu, kening, dan pipi. Nah, sekarang udah pemakaian hari kedua, aku ngerasanya masih belum ada perubahan. Wajahku masih terlihat kusam dan belum begitu cerah. Untuk pemakaian hari ketiga ini, udah mulai kelihatan hasilnya. Wajahku sedikit lebih cerah dan noda hitam bekas jerawat di dagu pun mulai memudar. Untuk pemakaian hari keempat ini, aku ngerasanya wajahku menjadi bersih, terasa lembab, cerah, dan mulai sedikit glowing, dan bekas jerawat pun perlahan mulai memudar. Nah, sekarang udah pemakaian hari kelima, aku ngerasanya kulit wajahku terlihat lebih cerah, lebih lembab, kulit wajah menjadi kenyal, kencang, dan glowing. Untuk pemakaian hari ke-6 ini, kulit wajahku terlihat makin cerah, bersih dari noda hitam bekas jerawat, dan terasa lembab banget. Akhirnya udah hari ke-7 nih guys. Di hari ke-7 ini, kulit wajahku terlihat lebih glowing, gak kusam lagi kayak di hari pertama pemakaian, dan kulit wajah menjadi kencang dan terasa kenyal banget. Nah, ini dia guys hasilnya. Kulit wajahku menjadi cerah dan glowing. Produknya ini dikemas dalam jar. Begitu dibuka tutupnya, ada pelindung penutupnya lagi seperti ini. Jadi produknya ini akan tetap higienis. Untuk tekstur dari Phytobiotic Renewing Moisturizer ini, teksturnya ini gel. Dan gelnya ini terasa lembut banget. Begitu diaplikasikan ke kulit, gelnya ini terasa ringan banget, mudah meresap, dan gak bikin kulit menjadi lengket.
Yang aku rasakan selama 7 hari pakai moisturizer terbarunya Scarlett ini, kulit wajahku jadi lebih halus, menjadi lembab, dan nampak lebih cerah. Tipe kulit wajahku ini tipe kulit wajah yang berminyak, dan yang bikin aku suka dari moisturizer terbarunya Scarlett ini, saat dipakai di malam hari, terus begitu bangun di pagi hari, kulit wajah terasa kenyal, kulit menjadi halus, dan lembab. Walaupun tipe kulit wajahku ini tipe kulit wajah yang berminyak, tapi lembabnya ini bukan lembab yang malah terlihat lebih minyakan. Lembabnya ini bikin kulit menjadi kencang, kenyal, dan glowing. Jadi buat kalian yang tipe kulit wajahnya sama kayak aku, tipe kulit wajah yang berminyak juga, bisa banget pakai Phytobiotic Renewing Moisturizer-nya ini, dan bisa juga dipakai di semua jenis kulit. Selain bikin kulitku menjadi lebih cerah, lembab, halus, kenyal, dan glowing, perubahan lain yang aku rasakan selama 7 hari pakai moisturizer terbarunya Scarlett ini, garis-garis halus dan kerutan yang mulai muncul di wajah aku mulai tersamarkan. Ya mungkin hasilnya belum signifikan kelihatan banget karena aku baru 7 hari pakai, tapi buat aku sih ini udah bagus banget, baru 7 hari pakai dan udah kelihatan hasilnya. Karena ternyata di dalam moisturizernya ini ada kandungan Lactobacillus permen yang fungsinya dapat membantu menyamarkan garis halus pada kulit, membantu merawat elastisitas kulit, dan membantu menghidrasi kulit sampai ke lapisan kulit yang paling terdalam. Lalu ada kandungan Hexapeptide 8 yang fungsinya dapat membantu menyamarkan tampilan kerutan pada kulit dan membantu menjaga kelembaban kulit. Selanjutnya, ada kandungan Cherry Blossom Extract yang fungsinya dapat membantu melindungi kulit dari efek buruk sinar UV. Lalu ada kandungan Seven Berry Extract yang fungsinya dapat membantu mencegah terjadinya tanda-tanda penuaan. Dan yang terakhir, ada kandungan Jeju Aloe Vera Extract yang fungsinya dapat membantu merawat kulit wajah yang berjerawat, menyejukkan kulit yang teriritasi ringan, membantu menyamarkan kerutan, dan menjaga kelembaban kulit. Jadi kalau kita rutin pakai moisturizernya ini setiap hari pagi dan malam, benefit yang akan kita dapatkan dari moisturizernya ini dapat membantu menjaga kelembaban kulit dan memperlambat tanda-tanda penuaan dini. Phytobiotic Renewing Moisturizer ini boleh digunakan pada usia 25 tahun ke atas dan aman banget dipakai sama kita karena udah terdaftar di BPOM dan udah bersertifikat halal dari MUI. Nah, buat kalian yang mau beli moisturizernya ini, link pembeliannya aku taruh di description box ya. Kalian langsung cek aja. Nah, buat kalian yang udah coba pakai Phytobiotic Renewing Moisturizer Scarlett ini, share dong pengalamannya. Gimana hasilnya di wajah kalian? Komen di bawah ya, guys. Oh ya, guys, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, lebih bagus lagi, dipakainya harus secara rutin pagi dan malam bersamaan dengan rangkaian HD Lay seri Scarlett lainnya. Rangkaian HD Lay seri Scarlett ini terdiri dari facial cleanser, essence toner, serum, eye serum, dan moisturizer. Pada video sebelumnya, aku juga udah mereview rangkaian HD Lay seri Scarlett. Untuk full reviewnya, kalian bisa tonton di video yang ini. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya video eksperimen 7 hari pakai moisturizer terbarunya Scarlett, Phytobiotic Renewing Moisturizer. Semoga videoku ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Thanks for watching. See you on the next video. Bye bye.